Boris van Schuppen merupakan salah satu pemain keturunan yang berkarir di Liga Belanda. Saat ini, Boris van Schuppen sudah mendapatkan kontrak profesional pertamanya di NEC Breda pada tahun 2021 lalu. Lantas seperti apa sosok Boris van Schuppen itu? Berikut ini profil sang pemain. Boris van Schuppen merupakan pemain muda potensial yang lahir pada 22 November 2001. Artinya usia Boris van Schuppen saat ini sudah menginjak 22 tahun. Boris van Schuppen merupakan produk asli dari Akademi NEC Breda. Secara bertahap ia bermain untuk U19, lalu U21 dan akhirnya promosi ke tim senior. Catatannya pun menarik, karena sudah bermain 55 pertandingan bersama NEC Breda Senior. Boris van Schuppen bahkan telah mencetak 6 gol dan 6 assist. Yang lebih menariknya lagi, Boris van Schuppen adalah pemain yang serba bisa. Sebab, ia pernah dijajal dalam berbagai posisi terutama untuk formasi menyerang. Melansir dari Transfer Market, posisi utama dari Boris van Schuppen adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga tidak jarang bermain sebagai gelandang tengah yakni sebanyak 24 pertandingan. Boris van Schuppen juga tampil di sayap kanan sebanyak 20 pertandingan dan sayap kiri sebanyak 11 pertandingan. Bukan hanya itu saja, pemain berusia 22 tahun itu juga pernah dipasang sebagai striker tengah dalam 7 pertandingan. Berusia muda dan serba bisa, Boris van Schuppen mungkin bakal disukai oleh Shin Tae-yong. Kendati begitu, Boris van Schuppen bak kehilangan sentuhan terbaiknya. Sebab di Liga 2 Belanda musim ini, Boris van Schuppen sama sekali belum pernah bermain. Bahkan di musim lalu pun jatah pertandingannya lebih sedikit. Masa jaya Boris van Schuppen bersama NEC Breda sendiri terjadi pada musim 2021-2022. Kala itu ia bermain dalam 35 pertandingan di Liga 2 Belanda dengan catatan 6 gol dan 6 assist. Nah, itu dia sedikit mengenal profil dari Boris van Schuppen, pemain keturunan Indonesia milik NEC Breda yang bisa bermain di hampir semua posisi menyerang. Lantas menurut buffer semua, akankah STY berminat menaturalisasi Boris van Schuppen? Apalagi dirinya bisa bermain di semua posisi menyerang? Silahkan tulisin komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Boppers!